Semoga panjang umur, sehat semuanya masyarakatnya. Kita yang hadir di sini sehat semua. Tokoh-tokoh pembangunan, para gubernur yang hadir di sini mendapatkan kesejahteraan dan kesehatan. Dan masyarakat Kalimantan Timur terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan demi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ciptakan kondisi yang damai. Hari Rabu 9 Januari 2019, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah Kabupaten dan Kota Sekaltim menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kaltim ke-62 yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Sempaja Kota Samarinda. Peringatan Ulang Tahun Provinsi Kaltim yang ke-62 ini mengambil tema Mewujudkan Kalimantan Timur yang Berdaulat untuk Indonesia yang Sejahtera. Hal tersebut juga sesuai dengan moto dari Gubernur Kaltim yang baru dilantik, yakni Kaltim Berdaulat, dengan Gubernur Kaltim Isran Nur Hadi Mulyadi. Kemudian dalam momen peringatan HUT Kaltim ke-62, Gubernur Kaltim Isran Nur yang juga sebagai Inspektur Upacara, hal tersebut juga mengambil kesempatan untuk menyerahkan 52 panji keberhasilan pembangunan di berbagai bidang yang dianugerahkan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota Sekalimantan Timur. Penyerahan panji keberhasilan pembangunan terhadap 10 kabupaten kota Sekalimantan Timur ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih meningkatkan kinerja dan prestasi serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim dan untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim. Tetap bersemangat, bergairah, dan keberhasilan tahun-tahun sebelumnya menjadi referensi agar kita bermotivasi menggerakkan pembangunan dan mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang dibalut dalam sebuah kedaulatan dalam pengelolaan lingkungannya. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur, selain menyerahkan panji keberhasilan pembangunan kepada 10 kabupaten dan kota, juga ada persembahan tari kolaborasi etnik Kaltim dalam bentuk tarian massal. Dan hal tersebut juga merupakan bentuk kerukunan dan persatuan, serta menampilkan ragam budaya Kaltim yang harus dilestarikan sepanjang masa oleh masyarakat Kalimantan Timur. 2019 dan yang akan datang, masyarakat Kalimantan Timur lebih maju, lebih sejahtera, lebih aman dan lebih nyaman tinggal di negeri sendiri, dan kita akan berusaha untuk bekerja keras meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita akan bekerja sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Doakan kami, Aisan dan saya, untuk bisa bekerja sepenuh hati, sekuat tenaga untuk membangun Kalimantan Timur. Dari GATV Online Kaltim, Rusli mengabarkan. Adanya HUT 62 tahun Kalimantan Timur, saya pikir sudah saatnya para ASN terutama bekerja dengan lebih berkinerja tinggi, dan juga tadi panji-panji yang sudah diserahkan oleh gubernur, dan kita melihat masing-masing kabupaten dengan panji yang diterima, dan itu kinerja daripada kabupaten kotanya.